Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sobi dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya di channel G2 Hunter Muko Muko. Dan di video kali ini saya mau berburu pergam lagi mas bro. Jadi saya sekarang udah di Sanggongan. Sorry, video waktu perjalanan saya tidak bikin karena jalannya susah. Jadi saya putuskan untuk bikin videonya langsung di tempat Sanggongan ini saja. Saya kesini tadi berdua sama anak saya dan juga ada satu orang lagi, paman saya juga. Tapi dia di pas masuk ke spot ini dia langsung pisah dari saya. Oke. Sekarang saya berdua sama anak saya saja. Si bocil yang biasa ikut saya berburu. Oke, teman-teman, gimana keseruannya? Tetap ikuti terus dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Tonton dulu videonya ya. Oke, lanjut kita berburu lagi. Mudah-mudahan kita punya target. Dan tadi sebelum saya sampai spot ini, saya udah ngesut satu ekor dan alhamdulillah poin, tapi nggak kerekam. Mohon maaf ya teman-teman ya. Dan ini poinnya tadi. Nah, ini poinnya tadi yang nggak kerekam. Mohon maaf ya. Oke, tanpa memperpanjang muka dimah, kita langsung aja berburu dan ikuti terus keseruannya. Lanjut. Nah, ini teman-teman, ini spotnya saya berburu. Seperti ini spotnya. Ini semua kayu berduri ini. Wah, ini kalau di sini pohon nibung namanya. Nah, berduri semua, bahaya. Sangat bahaya. Kalau tanpa hati-hati, ini anak saya udah pakai sepatu boot. Aman ya, Pak. Oke, tetap ikuti terus. Mudah-mudahan kita diberi poin lagi. Salam satu laras. Satu ekor mas bro. Tetap satu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oke mas bro, ya tuh. Mantap. Oke mas bro, saya ambil buruan saya tadi dulu yang perlu saya shoot. Burung pergam satu ekor. Oi, sorry mas bro. Yang goyang mas bro. Hati-hati ya. Jarak shootnya sangat jauh tadi mas bro. Oke, pokoknya ikuti terus ya. Saya ambil dulu. Jalannya susah. Masuk kayak gini. Oke, jalannya masuk-masuk semak mas bro. Sorry mas bro, goyang-goyang jalan videonya mas bro ya. Mas bro, kita lanjut carinya. Udah nggak terlalu jauh ya mas bro ya. Jatuhnya tadi sekitar sini tadi mas bro. Sangat dalam ya mas bro jalannya. Oke mas bro. Oke lah, daripada panjang sekali videonya, kita cari dulu ya. Oke, nanti kita lanjutkan. Oke mas bro, itu dia mas bro. Burung pergamnya masih hidup mas bro. Nah itu dia. Blur pula. Masih hidup, gerak-gerak mas bro. Oke, ambil mas bro. Oke.
Oke, mantap. Oke, Mas Bro, perga Mas Bro. Masih anaknya Mas Bro. Oke, Mas Bro, dapat satu Mas Bro. Aduh, jatuh Mas Bro. Jalannya parah kali. Oke, kita lanjut. Cari lagi. Ini buruk perga Mas Bro. Oh, mantap Mas Bro. Oke, kita lanjut ya. Oke Mas Bro. Jadi barusan baru satu poin yang di spot yang di tempat sanggungan ini. Jadi saya putuskan untuk pindah dulu, cari lokasi yang potensial lagi. Apa saya susul paman tadi, dia di luar sana. Ya lumayan jauh dari saya. Oke lah, teman-teman ikuti terus ya. Ini perjalanan saya, ini duri nibungnya. Bahaya teman-teman jalannya. Oke, kita lanjut ya. Hati-hati pan, duri pan. Oke, ini anak saya. Megang duri aja kerjanya. Oke lah, kita lanjut. Oke, jalan pak. Baiklah teman-teman, tetap ikuti terus ya. Tadi saya di sini ngesutnya tadi tuh di atas itu. Tuh jauhnya. Oh itu. Oke. Oke Mas Bro, sepertinya ada burung pergam Mas Bro. Oke Mas Bro, kami nyampe di sanggongan paman. Ini senapannya ada, orangnya nggak ada. Entah kemana dia, kami cari dulu. Di semak sana dia teman-teman, di ujung. Dia nyari buruannya jatuh. Oke, kita susul ke sana ya. Pan, tunggu sini Pan. Eh, nengok. Apa dulu. Kita bantu dia nyari hewan buruannya. Mungkin dia nembak pergam tadi atau apa tadi. Kita nggak tahu, coba tengok dulu ya. Oke. Lumpur padu Mas Bro. Ada so. Terlampau. Ini orangnya. Wih, mantap, dapat pergam. Jos, gandos meletus. Ih, mantap. Ternyata dia hilang-hilang ke dalam kebun, dalam hutan ini ya. Ambil pergam dia. Oke, kita lanjut nyanggung bersama aja lagi lah. Sanggungan dia kayak gini, cuman kayak gini sanggungannya, nggak ada yang aneh-aneh sanggungannya. Oke, dua kali tembak katanya. Oke lah, unit sama ini Mas Bro. Oke, lanjut.